Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang adrenokrom. Ada beberapa topik di media sosial seperti Ratu Elizabeth II, kenapa bisa hidup panjang lebih dari 90 tahun, dan artis-artis Hollywood lain seperti Sandra Bullock, Tom Hanks, Hillary Clinton, Bill Gates, dan baru-baru ini diperbincangkan bahwa Marina Abramovic, umur 73 tahun, bisa terlihat awet muda. Di luar sana banyak yang percaya bahwa untuk memanjangkan umur, mereka meminum darah manusia, terutama darah bayi atau anak-anak. Prosedur pada adrenokrom sendiri ialah dengan memakai darah yang dihasilkan oleh tubuh manusia ketika manusia tersebut berada dalam keadaan takut, trauma, dan menangis. Darah tersebut diambil dari tulang belakang kepala bayi atau anak-anak tersebut. Dipercaya anak-anak atau bayi tersebut sebelum diambil darahnya, disiksa dan dibuat ketakutan terlebih dahulu agar menghasilkan adrenalin yang banyak. Bahkan, sebelum diambil adrenokromnya, bayi atau anak-anak tersebut disiksa, diperkosa, dicincang kepalanya, kemudian darahnya diambil sampai mereka mati. Pada saat anak-anak tersebut mengalami ketakutan, trauma, dan menangis, saat tersebutlah banyak menghasilkan darah yang menggantung adrenalin tinggi yang dibutuhkan untuk adrenokrom. Ajaran ini banyak digunakan pengikut organisasi rahasia Illuminati dan perkumpulan pengikut setan untuk kepentingan mereka. Bagi pemakai adrenokrom sendiri, efek samping yang dialami pemakainya adalah memiliki kecanduan atau ketagihan 1000 kali lipat dari penggunaan psikotropika. Dalam jurnal ilmiah kedokteran, adrenokrom ini dipercaya dapat menyembuhkan luka, meregenerasi kulit, dan mencegah penuaan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian percaya atau tidak? Silahkan komen di bawah ya.